Diberitakan sebelumnya perubahan penampilan Arya Saloka sepeninggal sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo menuai pertanyaan. Namun, ada dugaan kuat jika perubahan penampilan suami Putri Anne itu justru jadi sinyal akan kembali ke Ikatan Cinta. Dugaan penampilan Arya Saloka yang berjenggot dan berkumis itu untuk menyesuaikan alur cerita ke depannya. Diketahui, perubahan total penampilan Arya Saloka kini tengah ramai menjadi perbincangan. Dia tampak mengubah gayanya yang biasa menuai pujian saat memerankan sosok Aldebaran, lantaran dinilai tampan dan juga rapi. Sayangnya, kini Arya Saloka terlihat lebih cuek dengan penampilannya yang terkesan casual dan lebih santai tersebut. Alhasil perubahan penampilan Arya Saloka yang jauh berbeda dari pada saat memerankan sosok Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta itu pun ramai menuai sorotan. Seperti yang dilansir melalui akun Instagram pribadinya, dalam unggahan tersebut tampak Arya sedang mempromosikan bisnis barunya, tayangan sebuah video. Udah pada follow @kukuruchickenid belum? Kalau belum, yuk langsung di follow, tulis akun tersebut. Bukannya menyoroti bisnis baru Arya Saloka, netizen justru dibuat salah fokus dengan penampilan aktor berusia 30 tahun tersebut. Jika sebelumnya Arya selalu memangkas habis kumis dan janggutnya yang tumbuh untuk memerankan sosok Aldebaran, seorang pebisnis muda, kini ayah satu anak itu justru tampak lebih cuek dengan membuat penampilannya terkesan urakan, menggunakan kumis dan janggut serta rambut yang lebih panjang. Namun, perubahan penampilan Arya Saloka ini dianggap sebagai sinyal akan kembalinya si Aldebaran di Ikatan Cinta. Yakin deh, Mas Al bakalan balik lagi di IC. Makanya manjangin rambut ama brewoknya, nanti ceritanya udah beberapa tahun baru ditemukan sama Andin. Gemes brewoknya, tulis satu warganet. Memang ini bisa menjadi bukti Arya Saloka melakukan serangkaian persiapan untuk kembali ke Ikatan Cinta. Jalan cerita sosok Aldebaran yang hilang kontak saat penerbangan menuju Amerika Serikat menjadi dasar dari persiapan Putri Anne Saloka itu. Aldebaran akan diceritakan sebagai sosok yang hilang di hutan Kalimantan. Oleh sebab itu, Arya Saloka harus menyesuaikan dengan sosok manusia yang hilang untuk waktu yang cukup lama.